asik banget. Mas ceplok tenang. Jangan lupa subscribe Mas Bro, komennya kita tunggu. Oke. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hafid. Kali ini saya lagi lihat seorang bapak ini memakai Laika. Yo. Ini nomor aja. Entah apa deh. Enak Pak Dik. Ini coba Pak Dik, ya coba Pak Dik. Nang kono kae aku pas nge mancing wader tok Pak Dik. Yo, wis. Gantung. Melam. Kok kira padhe nang ngono paling. Enggak seberapa jarak sih. Oh. Kayak anggotanya yang tuh. Nyangkut betonnya Pak Deo. Neneng Pak De. Enek siji lho Pak De. Mending. Lawa Pak De. Mantap. Untuk siji. Pindah kono Pak De. Jal. Spot mancing. Dapat kayu, dapat, wih mantap, luru, telu, papat, wih, mantap Pak De, mantap lah, masuk ke Pak De, ditung Pak De. Lurut. Kena mas. Wih, mas perlu papat. Limo. Enam.
aku itu guru selama 10-11. Sekitar rolasan lah. Mantap jiwa. Lumayan untuk kayu barang kayak. Spot mancing nang ngisor sebatan iki. Lanjutnya Pak Di. Jeru Pak Di. Waduh. Reneng Pak dia. Enggak dapat juga. Wento loro wak wadre enak tenan kuwi. Goreng garing nyambel korek Pak De. Weh jan. Mantap. Wah gedhi. Delok Pak De, diangkat Pak De. Diangkat dhisik Pak De. Mantap. Entuk sak drigen. Soalnya diwadahi drigen Pak De. Nek diwadahi karung entuk sekarung. 3 kilo. Banyak 3 kilo ya lumayan Pak Di. Ketlep orang kok Pak Di. Waduh. Awas Pak Di seblok Pak Di. Malah biru kayak Pak Di nih. Lemparan seorang profesional lagi jenenge. Ker. Jadi ki arep ciblon apa apa lho Adik. Dapat enggak? Enggak mas, enggak. Coba kita lihat, dapat enggak? Enggak dapat tak? Biasanya 3 kilo ya pak. Iya satu trigen itu penuh katanya. Jen. Yang dapat banyak tadi di sini ya. Apa gara-gara kita lihat ini? Embo. Pindah nang dhuwur jare Pak De. Nang dhuwur Pak De. Dhuwur mana? Sana. Arep pindah dhuwur Pak De. Dhuwur ing ngendi? Oh, sing rono. Ya wis, muga-muga entek kaya Pak De ya. Eh Mas, kita terus Mas. Dadah Pak De. Pak De, ngomong dhisik Pak De. Jangan lupa subscribe Pak De. Jangan lupa subscribe. Oh, ya jangan lupa.
Mantap, Pak De. Jempolnya nih, Pak De.